Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti ingin tahu tata cara membuat titik koordinat seperti ini kan? Oke, ini sangat gampang sekali. Begini tata caranya. Pertama-tama silakan kalian pergi ke Play Store. Di Play Store, kalian ketikkan di pencarian open kamera. Oke, open kamera seperti ini. Dan silakan install. Kita tunggu proses penginstalan sampai selesai. Ukurannya sangat kecil, cuma 1 mega lebih. Oke, secara otomatis dia akan terbuka sendiri. Kalau di HP Xiaomi, dia akan memindai terlebih dahulu dan aplikasinya aman. Oke, kita klik buka. Maka dia akan terbuka seperti ini dan kita akan ditanyanya untuk mengizinkan open kamera untuk mengambil gambar dan merekam video. Kita izinkan. Lalu di sini izinkan lagi. Open kamera menanyakan untuk disable, kita klik oke. Oke, di sini kita pertama-tama harus mengaturnya. Kalau tidak setting, dia tidak akan tampil. Pertama-tama kita pergi ke gigi yang di roda gigi yang di pojok kiri atas ini. Kita klik itu. Lalu kita pilih on screen GUI ini. Lalu kita centang system photo icon ini. Lalu store location ini kita centang. Lalu kita scroll terus bawah. Oke. Mana lagi? Kita ini juga. Custom text. Kita centang juga. Lalu kita back. Lalu kita pergi ke photo setting. Sini kita lihat. Image quality-nya 90%, ini terserah mau diturunkan atau dinaikkan, ini suka hati. Lalu image formatnya pastikan JPEG, tapi terserah juga, mau PNG juga boleh, terserah. Di sini yang banyak pakai orang itu JPEG. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Terus lalu kita pilih foto stems ini, kita pilih stem foto. Terus scroll ke bawah, kita text stem ini format tanggal, kita pilih yang DDMMYY ini. Lalu time formatnya kita pilih ini terserah juga, mau 12 ataupun 24, saya pilih 12. Oke, GPS nya kita pilih decrease minutes seconds. Kita terus ke scroll ke bawah. Lalu kita ini biarkan saja matrix. Lalu custom text-nya kita buat. Ini terserah, biasanya orang mengetikkan lokasi dia. Misalnya saya sekarang sedang berada lokasinya di MPAK misalnya. Agam. Lalu oke. Ini hanya contoh ya guys. Lalu font size nya ukuran tulisannya boleh suka hati, mau 11, 10 maupun 14. Di sini saya pakai 12 saja. Lalu font color nya warnanya, di sini saya pakai white saja. Text style nya mau di plain text atau shadow, text with set background, di sini saya pilih yang shadow saja. Oke, kita back kembali. Kita pilih location settings-nya. Kita centang store location datanya. Kita kembali lagi. Lalu kita cek lagi on screen view-nya. Oke, sudah selesai. Oke. Sudah semuanya sudah centang. Lalu kita kembali lagi.
lalu kita pilih izinkan. Lalu setelah itu kita pastikan GPS kita sudah aktif. Sini GPS saya sudah aktif, belum klik aktif, GPS-nya aktifkan ya. GPS sudah aktif, sudah ada logo aktifnya. Lalu kita testing, kita coba foto apakah ada muncul titik koordinatnya atau tidak nantinya. Coba foto ini aja. Oke, kita nyalakan testing. Coba kita klik foto tadi. Kita lihat foto. Dan berhasil. Sampai angke agam. Titik koordinatnya ada, tanggalnya, tahun, jam, maupun jamnya juga ada. Jadi berhasil ya. Jadi begitulah tata caranya, sangat gampang sekali. Silakan praktekkan sendiri nanti di rumah. Hanya tinggal download aplikasi Open Camera di Play Store dan silakan setting. Kalau tidak setting dia tidak akan bisa. Oke. Demikianlah video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe, share, dan like. Tentunya komen juga di bawah ya guys. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pembuatan tutorial ini. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.